jadi sosok di balik kemegahan gala dinner KTT G20. Wisnu Tama semoga memberikan kebanggaan untuk bangsa. Setelah sukses dengan upacara penutupan dan pembukaan Asian Games 2018, Wisnu Tama kembali menunjukkan kemampuannya saat KTT G20 diselenggarakan di Bali. Kemegahan gala dinner yang digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali pada Selasa 15 November 2022 tak lepas dari peran Wisnu Tama. Wisnu Tama Kusbandio, Atua Wisnu Tama merupakan koordinator, tim asisten, dan kemitraan Panitia Nasional Kepresidenan G20 Indonesia. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menyulap GWK menjadi panggung yang menyajikan musik hingga tarian khas dari beberapa daerah Indonesia. Pujian demi pujian diberikan untuk Wisnu Tama, bahkan namanya sempat menduduki trending topic di Twitter. Wisnu Tama juga menyampaikan terima kasih pada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, serta pada seluruh tim yang ada di balik kesuksesan gala dinner tersebut. Terima kasih banyak Bapak Presiden Ed Jokowi atas kepercayaannya kepada kami, dan terima kasih banyak kepada semua yang telah mendukung acara tadi malam sehingga berjalan dengan lancar,